Teman-teman, kali ini saya akan mengunjungi Telaga Warna Kembar Dieng. Perjalanan kali ini, kami disuguhkan oleh pemandangan perbukitan dataran tinggi Dieng yang indah, di mana dataran tinggi Dieng mempunyai tanah yang terkenal cukup subur dari zaman kolonial Belanda. Dengan dipenuhi tanaman dan pepohonan yang hijau, di tengah perjalanan cobalah merasakan air yang mengalir dari pancuran warga. Dijamin dingin dan sangat menyegarkan. Harmonisasi alam dengan udara yang sejuk dan bersih membuat suasana dataran tinggi Dieng begitu memikat. Wisatawan juga akan merasakan suasana mistis yang hening, disempurnakan oleh kabut putih dan pepohonan yang rindang. Telaga Warna masuk wilayah Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga Warna Dieng adalah satu objek wisata yang berada di kawasan daerah tinggi Dieng atau dikenal dengan Dieng Plateau. Telaga ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Wonosobo. Telaga Warna berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang menambah pesona keindahan alam. Welcome to Telaga Warna Dieng. Telaga Warna, di beberapa tempat nampak permukaan telaga yang menggelegak dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Ternyata kandungan sulfur di dalam airlah yang menjadi penyebabnya. Namun sayang, sejauh mata memandang seluruh permukaan Telaga Warna tetap berwarna hijau tanpa ada sentuhan warna lainnya. Dan tentu saja bau belerang akan terasa sangat menyengat jika terlalu dekat dengan permukaan air. Ada juga fasilitas flying fox yang akan membawa Anda melintas di atas Telaga Warna. Banyak situs bersejarah di sini, namun tidak mungkin mengunjungi semuanya. Kami putuskan menuju ke Batu Tulis. Di tengah perjalanan menuju ke Batu Tulis, berhati-hatilah karena jalan licin, apalagi di musim hujan. Di kawasan ini banyak bebatuan besar. Jika kita menaiki batu besar ini, siap-siap saja kita menikmati Telaga Warna dari atas bebatuan. Pohonan yang asri akan menampakkan Telaga Warna dari celah-celah batangnya.
teman-teman mencoba mengunjungi telaga warna satunya. Namun saya sedikit kecewa. Sesampainya di telaga warna kedua, hanya terlihat seperti sungai biasa. Mungkin kita akan berpikir lebih baik kembali ke telaga warna yang pertama. Karena perjalanan kali ini hasilnya sedikit mengecewakan, saya dan rombongan memikirkan pulang. Dan jangan lupa membeli oleh-oleh khas Dieng, yaitu carica. Namun pemandangan yang indah ini sepanjang perjalanan akhirnya tetap bisa membayar kekecewaan saya. Udara yang dingin dan segar, juga warna hijau memanjakan mata di dataran tinggi Dieng.